Mana? Tiket. Nak buat apa? Jangan buang, satu simpan. Ni nak kena pakai dekat Bangkok. Tak ada ni, tak sampai Sapporo. Ni, sampai Bangkok je. Kenapa? Cundang eh? Cundang. Ngantuk sangat ni. Tiket dia RM500 tau. Tak ada seat. Tapi dia ada tank. Ban. Adik-beradik. Kenapa tak masuk? Johar, Ben Jonet. Sekejap, masuk ambil gambar ramai-ramai. Masuk ambil gambar ramai-ramai. Kenapa? Sejuk. Dah sampai air belum kan? Sejuk kan? Ada bawa apa-apa bang dalam ni? Tak ada bang. Selamat tadi. Ada orang tak ada untuk. Hari ni kita nak pergi Bangkok nak transit 12 jam. Noi, sekarang kita dah berada di Airport Suvarnabhumi. Muka jaga sikit boleh tak? Jangan di Bangkok, Thailand. We are approaching to the immigration in Thailand. Sekarang kita dalam jalanan menaiki kereta api. Laju katanya, kita tengok macam mana. Tengok dulu. Tak laju lah. So sekarang ni kita ada dalam 12 jam transit. Kita keluar dulu, kita check it out apa ada kat bandar lah. Tengok padu tak padu anda. Let's go. Laju kan? Express kan? Express kita silap. Yang laju tu bukan yang ni, lagi satu. Ni warna biru, yang laju warna merah. Sekarang kita di Prayatai. Prayatai. Apa? Prayatai. Prayatai. Tengah habis. Ui, apa? Dia punya dia punya hui apa tu? Atas kita ni train MRT. Ya. Eh, MRT di sana. Ni lain. Ni LRT. Beli apa banyak ni? Beli tiket ke Siam? Siam. RM2. 22 baht seorang. Wow. Mahal tak mahal? Mahal. Kira mahal lah baht sama dengan RM3. RM3 1 stesen. Kalau kat Malaysia? Kat Malaysia RM2. Satu sesen RM1. Berapa dia nak kena pulang ni? 1, 3, 2, 3, 6, 8. Tahu dah jatuh pulang. Mahal tu. Eh, tak kena pula. Kau ni. Kena check di situ. Bagi encu eh. Jasmine. Lift. Lift biru tu. Angkut. Wajar. Buka bag. Buka ya, okey. Baik dah buka. Ini baik ni. Ini sudah sejuk. Ini ni bulat-bulat. Tu saya nak interview abang lah ya. Apa kat pasangan abang ni? Jangan dekat sangat, jangan dekat sangat. Dah. Muka ni elok. Sikit interview dalam train ni, sejuk-sejuk ni. Sedap sikit nak cakap, yuk. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam train menuju ke Siam.
Kita berada seperti dalam LRT. Sebiji tak sebiji. Dalam tu, makcik tadi suruh pergi with the rim mana-mana. Mana? Oh. Satu stesen ke atas. Okay, sekarang kita misi cari apa tempat lepak melepak. Tempat melepak-lepak, nak minum-minum. Hang tempat. Out. Hah? Tempat hang out. Tempat nak hang out. Tempat hang out. Hang out. Tempat chill-chill. Betul. Ni namanya stesen Siam. Siam. Jangan ingat macam orang Siam. Namanya Siam Paragon. Nampaknya misi nak mencari tempat MDK. Hangout belum lagi berjaya. Tak jumpa-jumpa lagi. Kepenatan dah sekarang ni. Pergi terus Siam Discovery tu. Kita terus. Terus masih lagi mencari sekarang tempat. Kita nak pergi makan, ada satu kafe ni nama dia Yana Restaurant. Orang kata tempat tu memang best. Jom kita pergi tengok apa ada kat sana. Asyik nampak dagu kau. Dia adam. Untuk Anak menghabiskan 12 jam dekat Bangkok ni, kita pun tak tahu nak pergi mana. Tempat kita kat Liberty sekarang. Kita nak tengok. Liberty. Oh, ada Liberty situ. Untuk habiskan masa dekat Bangkok ni macam berat, berat, berat. Alau, 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 alau. Alau, berat, 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 berat. Alau, alau, alau. Alau. Alau tu. Tadi dekat airport 6 something ni, Anjik ni kan? Ni lagi lah. Dekat airport 6 something kan? Patutnya 7 point, patut 7.75. Rugi 4% lah. Rugi sikit lah tapi. Harmony Exchange pun ada sini. Under Armour ada sini. Ish. Ni patung ke orang? Oh, Madame Tussaud. 101. Kat mana? Ui, mahal lah. Bangkok kat mana? Kombo A. Kata orang dekat information tadi, kita kena naik atas kat sini. And then pergi M floor. Pergi M floor. So inilah yang terjadi bila orang-orang kita yang tidak berstamina jalan-jalan di bandar Thailand. Payat. Apa? Payat Thai. Orang kata lah. Eh bukan. Siam. Orang Siam. Dekat Siam, Siam lah. Mana dekat Payat Thai lagi? Kau masih tertinggal kat Payat Thai. Okay. Siam. Siam ni dia macam Bukit Bintang kan? Bukit Bintang. Dia ada pavilion. Dia ada macam-macam mall lah kat sini. Mall-mall dia. Sebelah-sebelah daripada Siam Paragon, pergi Siam Center, Siam Discovery. Macam-macam. Rasa kita dah masuk 4 mall dah. Tapi still tak jumpa MBK. Haus, minum sekejap. Sekejap minum eh? Sekejap ke? Sekejap lah. Baru nak minum seteguk. So, berada wakil tour guide kita daripada Siam, apa komen tentang orang Malaysia? Orang Malaysia ni baik. Hati. Macam yang tukang bang mera ni. Baik sangat. Geli dengar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab baik sangat Sani, salam. So, lepas kita discover Siam Discovery ni, apa yang boleh nampak? Apa yang boleh nampak? Tu, nampak baju hitam. Nampak, nampak. Macam-macam benda ada kat sini. Dah, memang beli. Kalau bawa duit banyak dari sini, memang habis lah. Boleh habis. Cuma siap silap, koyak lah poket. Koyak habis eh? Rabak. ATM pun rabak. Semua rabak. Habis duit, macam-macam. Branded-branded pula tu. Dia ada Hermes, ada LV, ada Coach. Wish. Bukan sebuah kedai. Banyak. Bukan satu shopping mall. Empat dah, ni. Empat dah kita masuk ni. Coming soon lagi satu shopping mall nak masuk ni. Yang kelima punya mall. Dah 20 minit. Sorry. Puasa dah setengah jam dah lima mall ni kita pergi. Gila lah. Agak lah. Pandai orang Bangkok ni cari duit. Ni dia kita cari dari tadi. Tak jumpa-jumpa. Sekarang baru nak jumpa. Betul? Betul. 1 km lagi. 1 km.
Kalau 1 km waduk dalam bawah je lah. Pasal rendah awal-awal. Ah, akhirnya lepas masuk berapa mall? 4 mall. 4 mall dan mall yang kelima akhirnya kita jumpa MBK. Ni mana? Ni. Jangan salah sangka tu bukan kucing eh. Kita bukan kat kucing, nampak tu kucing tu. Kita bukan kat kucing. Ni anjing. Anjing ke? Tu dia MBK Center. Yang kita cari untuk tempat lepak-lepak makan. Ingat tadi tu Iblis Hotel tu. Mana? Tu? Iblis Hotel. Iblis. Iblis Hotel. Iblis lah. Iblis Hotel lah tu. Pada anjing. Dekat Siam ni hampir semua mall yang kita orang masuk, semua mall ada bom security checking. Tengok. Jom ikut kami. Ada barang kan? Woi, aku tutup budak kecil ni. Ni, Tok Yu. Orang Terengganu Tok Mu. Mana? Ni Tok Yu. Kalau kat Terengganu? Tok Mu. Kalau Tok Mu. Kata kita tak kelakar, tak sampai ni kelakar tu. Aku ingat ni kedai TM tau. Dari jauh nampak macam TM ni kedai. Sekejap lagi apa? Tanah Chat Bank. Oi. Kita ke mana ni? Oh, naik. Signboard dah jumpa. Kedainya belum jumpa. Macam mana tu? Sama Syed. Kenapa sama Syed? Mesti beli jaket sama Syed. Eh, sama Syed tu. Sini dia banyak juga barang jual barang-barang kamera juga eh. Ini betul-betul macam lagi. Ini orang-orang yang macam kita, orang-orang yang suka kamera ni memang suka lah sini. Boleh dia jual 750D. DA? Mana pernah dengar? DA. DA ni apa? Ni 5D. Kau tengok kotak dia. Mark tu 5D SR. Lens je memang padu-padu sebenarnya. Ni buat tangkap jerung. Ni semua memang baik-baik. Barang apa tu? Yang tadi kita cari-cari restorannya tak jumpa. Ya? Yang tadi kita cari restorannya ni baru jumpa. Ya, dah jumpa ni. Apa? Namanya apa? Kita ada makan. Makan. Tak rasa satu buku nak order ni. Ha. Itu berapa kilo turun? Ha? Shhh, rahsia. Gila. Yana Restaurant. 20 minit cari ni tadi. Dekat dalam SMK Bandar Baru Sungai Long. Betul lah. SMK jadi MBK. MBK jadi SMK. Betul lah sini. So tadi petang tadi kita dah apa sih? Tidur ke? Tidur selama 2 jam merehatkan otak dan minda untuk meredikan diri bagi mendapatkan. Cakap elok sikit boleh tak? Cakap macam ahli politik. Percutian yang amat berharga ini dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Apa? So dalam ni banana and Nutella. Okay, 2. Okay bang, apa perasaan? Lepas berjaya dapat ini hot and roll kat Tesco.
ada ni. Alamak dia ni. Bismillah tak ada apa tak ada. Cakaplah makan je tak boleh habis. Dia punya rasa biasa je. Tapi disebabkan dekat Thailand, saya nak bagi dia luar biasa. Nampak muka tipu dia tu. Ni Thaiko Thailand. Ini keadaan untuk malam di bandar Bangkok, di daerah Siam. Ani Ana. Ni replika apa ni? Datuk? Ha? Replika apa ni? Ini adalah rumah nenek moyang yang terdahulu, ketika di mana gajah putih telah menyerang kampung ini dan telah musnah. Ini adalah kenangan. Oh. Ini informasi daripada mana dapat ni, Dok? Ha? Hingga. Sini, senyap. Siapa? Itu adalah salah satu mangsa yang telah dilanggar oleh gajah putih tersebut. Tu mana yang gajah putih? Gajah putih di belakang. Mana masalah lampu? Apa? Hati-hati, hati-hati. Hati-hati Cik Salma. Tak, kalau Cik Salma pandai. Cik Salma tu tengah naik basikal tu. Mana? Inilah Cik Salma tengah makan es krim. Asli sedap. Andai dah. Bang boleh buat tutorial lah guna macam ni bang? Boleh. Macam mana? Mula-mula. Kita tengok ah. Ini 70 baht. Hmm. Ada less 20, 30, 70. Sekarang ni kita nak makan nanti kan. Ha. Kita tekan ah banyak kali sampai bunyi. Abang ingat abang kelakar ke bang? Kelakar. Boleh ceritakan pengalaman abang berada di Bangkok selama 12 jam? Pengalaman pada sesiapa yang tak biasa berjalan, sila berlatih dulu. Nanti penat kaki. Macam tadi dah tersalai berapa jam? 4 jam, 5 jam. 4 jam dah tersalai. Tak buat apa. Nasib baik free. Dalam bayar, kikis duit. Bapak, poket. Lepas ni kita nak ke mana bang? Lepas ni kita nak balik ke airport Suvarnabhumi. Suvarnabhumi. Balik tu 25 baht. 25 baht. Ini ulat tiket yang jual sedang kita lain dah. Ulat tiket ni. Ini sebelah National Stadium. Ini ulat tiket international. So dia jual tiket kat National Stadium dekat Bangkok. Kalau ni dia SEA Games ke? SEA Games kat Malaysia. Ni yang 10 baht. Untuk peringatan, jangan sandar dekat cermin ni. Nanti kita pergi langgar. Nanti kita pergi langgar. Untuk hari ni apa yang kita buat di Bangkok Inclusion-nya? Kita dapat... Kita dapat makan. Tiga. Dapat penat. Tadi dua. Dah tu je lah. Ha? Air tadi tu. Tadi dua tu. Kita dapat belajar. Belajar dari kesilapan orang Thailand. Kenapa apa yang orang Thailand buat silap? Ha? Confirm tidur tu sampai tengok vlog. Tak ada. Tidur, confirm tidur. Tak ada. Ha? Tak ada silap. Tak ada silap. Tak ada silap. Tidur tak? Ha? Tidur tak? Tidur. Kalau tengok video ni tidur tak? Tidur. Tidur, sekarang tidur. Tidur. Six. Token yang kat kasino. Mak. Kahwin dah belum? Ha?
Okay, sekarang kita baru lepas habis security check dekat Bangkok Airport. Nak pergi kat gate untuk sambung flight kita pergi Sapporo, Hokkaido. Ya, ada naga. Ni naga, ni ibu naganya. Ibu naga apa? Tempatlah. Ibu naga. Zip, tolong Zip. Naga panjang. Naga ni. Cari gate, cari gate. Sekejap, sekejap. Sekejap, gate kita, gate kita. Yang ni. 11.45. TG670. C1A. Mana? So, gate kita dekat C1A. Sapporo. C1A. Sekarang, kita berada balik di tempat orang-orang kaya macam dia. Sebenarnya saya dah lama jadi kaya. Cuma tak nak riak. Itu so, abang tak interesting lah. Abang yang ni lagi interesting. Suka je. Suka. Kami.